だ。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。何？致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかったとは。スーパーサイヤ人？Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nih, yuk kita lanjutin lagi ya, bongkar-bongkar paket yang beberapa waktu lalu saya bongkar, teman-teman ya. Buat teman-teman yang ngikutin video sebelumnya, waktu bongkar paket yang ada 9 figur, itu sudah saya buka sekitar 5 figur, teman-teman ya. Kemarin saya sudah ngupload video yang saya dokumentasikan, yaitu Goku Ultra Instinct, teman-teman ya, yang ternyata ada 2 seri, yaitu SP dan juga reguler, teman-teman. Dan sekarang saya akan membongkar atau memperlihatkan figur selanjutnya. Ini kalau nggak salah tersisa 4, teman-teman ya. Kalau kemarin saya sudah membuka atau menunjukkan kepada teman-teman melalui video itu ada 5, itu berarti tersisa 4. Nah, kebetulan satu figur yang akan saya buka ini dia tidak ada gandengannya atau tidak ada setnya, teman-teman ya. Jadi saya buka satu yang ini saja dulu, besoknya lagi kita lanjut lagi untuk mengambil figur selanjutnya. Nah, di sini sudah ada satu figur di depan saya ya, yaitu Goku Super Saiya, teman-teman ya. Ini mungkin terlihat biasa-biasa aja. Kalau sebelum-sebelumnya saya membuka HG versi yang baru-baru ya, teman-teman ya. Battle figure ya, kemarin battle figure ya. Ada battle figure, ada digital grade yang baru-baru, teman-teman ya. Yang sekarang saya buka yang versi lama, yang jadul, HG jadul, teman-teman ya. Jadi HG jadul ini rilisan tahun 2000, di bawah 2010, teman-teman ya. 2010, di bawah 2010 itu yang jadul-jadul, teman-teman ya. Yang dimana markingnya ada di bagian tubuh, bukan ada di base. Nah, di depan saya ini ada sudah ada satu figur. Figur Goku Super Saiya yang ternyata figur ini juga diproduksi dengan 2 seri, teman-teman ya. Yaitu apa? Seri reguler ya dan seri spesial atau SP. Nah, jadi memang Bandai itu sudah memproduksi satu item itu dengan 2 seri itu sudah beberapa tahun yang lalu, teman-teman ya, bukan baru-baru ini ya. Contohnya yang ada di depan saya. Oke, yuk sambil buka nih, teman-teman ya. Kita buka di sini ada figur Goku Super Saiya yang diproduksi dengan 2 seri, teman-teman ya. Nanti akan saya tunjukkan serinya yang apa ini. Oke, nah ini ya. Ini Goku Super Saiya, teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini Goku Super Saiya ya yang baru saja saya lengkapi, teman-teman ya. Oke, yuk kita keluarkan semua aksesorisnya. Di sini ada tangan dan ada base-nya. Sambil lalu kita pasang, teman-teman ya. Jadi ini pun saya tahu. Jadi sebelumnya saya sudah memiliki item yang serupa seperti ini, teman-teman ya. Jadi persis seperti ini. Dan saya pikir itu adalah cuman satu. Saya pikir pada saat itu cuman satu. Ternyata setelah saya menelusuri, pastinya di Google, teman-teman ya, ternyata figur ini diproduksi dengan 2 seri, reguler dan SP. Nah, di tangan saya, buat teman-teman mungkin yang kolektor sejati dari HG, pasti tahu ini seri apa, teman-teman. Yuk, tebak. Jadi, yang di tangan saya ini adalah seri SP-nya, teman-teman, atau seri spesialnya. Jadi, HG SP dari Dragon Ball, karakter Son Goku, teman-teman ya, Super Saiya, yang dirilis pada tahun 2008, teman-teman ya. Wow, sudah lama banget ya. 2008 sampai 2002. Ini berapa tahun, teman-teman ya? 12 tahun ya. Oke ya. Ini adalah HG SP dengan karakter Goku. Dirilisan tahun 2008. Dan yang sebelumnya Bandai sudah memproduksi dengan item yang serupa, teman-teman ya. Jadi sebelum ini rilis,
Itu Bandai sudah memproduksi dengan item serupa seperti ini, yaitu pada tahun 2004, teman-teman ya. Dia rilis di seri reguler HG Gashapon Dragon Ball seri yang keempat. Kayak apa bentukannya yang seri yang keempat dari reguler HG Gashapon Dragon Ball itu yang serupa seperti ini? Nih, kebetulan saya sudah punya. Dan ini pertama kali saya punya, teman-teman ya. Sebelum ini beli, saya sudah memiliki sebelumnya, yaitu apa? Nah, nih teman-teman ya, bisa dilihat di sini. Oke, teman-teman bisa membedakan. Ini mungkin base-nya harus saya pisahkan, teman-teman ya. Ini base-nya biar otentik ya, sesuai dengan base yang dimiliki oleh figurnya. Oke, nah, nih teman-teman ya. Nih. Ini adalah dua figur yang serupa tapi tak sama, teman-teman ya. Yang sebelah kiri ini seri reguler, teman-teman ya, rilisan tahun 2004. Sedangkan yang sebelah kanan ini yang baru saja saya beli, ini adalah seri SP rilisan tahun 2008, teman-teman. Nah, secara kasat mata ini perbedaannya sudah bisa kelihatan ya. Jadi mungkin kalau kemarin saya menginfokan kepada teman-teman untuk membedakan figur yang diproduksi dengan dua seri reguler dan SP, teman-teman bisa melihat di base-nya, yaitu untuk yang seri baru. Tapi untuk yang seri yang jadul ya, seri-seri yang lama, itu tidak bisa kita melihat seri di base-nya. Karena di base dari seri jadul ini berbeda dengan seri yang baru-baru, teman-teman ya. Nah, khusus untuk yang seri jadul ini, untuk membedakannya kita harus benar-benar teliti membedakan warna yang ada di figurnya. Nah, ini bisa dilihatin di sini, teman-teman ya, warna yang berbeda dari figur ini bisa kelihatan. Yang pasti adalah baju dalam dari Goku, teman-teman ya. Yang reguler dia berwarna biru, sedangkan untuk yang SP ini condong berwarna ungu, teman-teman ya. Bisa dilihat di sini ya. Jadi ungu nih ya, biru keunguan ini. Ya, itu perbedaan yang pertama ya. Bisa kelihatan di situ. Untuk perbedaan kepala ini serupa semua. Jadi warna rambut Super Saiyan ini sama saja, teman-teman ya. Terus warna bola mata dia sama warna hijau, dan mulut dia berwarna merah juga sama, tidak ada perbedaan. Perbedaan kedua dari warna baju kuningnya ini, teman-teman ya. Baju kuningnya ini untuk yang seri reguler yang sebelah kiri ini ada semi-semi warna orange-nya, teman-teman ya. Sedangkan untuk yang versi SP ini full kuning ya, full kuning. Tidak ada campuran atau gradien atau apa namanya itu ya, warna kuning wortel, tidak ada ya. Ini yang warna biru, di sini warna ungu ya, disabuk juga di pergelangan tangan ya, ikat pergelangan tangan juga sama warnanya ya. Selanjutnya perbedaan yang ketiga itu di bagian sepatu, teman-teman ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Nah, ini di bagian sepatu ini sudah kelihatan ya, warnanya biru dan ungu, dan garis-garisnya ini dibedakan dengan warna kuning dan warna merah ya. Jadi buat teman-teman yang ingin melengkapi, atau mungkin di rumah bisa dicek punya yang warna apa, bisa dicek di sini ya. Yang ini reguler ya, rilisan tahun 2004, sedangkan yang ini adalah SP atau HGSP rilisan tahun 2008, teman-teman ya. Ini yang lebih tua. Nih, warna sepatu berbeda ya. Jadi ada garis merah di bagian sepatu, sedangkan yang SP ini dia polosan, tidak ada garis merah, hanya ada garis kuning di bagian depan sepatu. Itu perbedaannya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus teliti saat teman-teman itu ingin melengkapi koleksi yang ini, jangan sampai beli kembaran ya. Jadi ini untuk serinya ini bukan dobelan, teman-teman ya, tapi ini memang diproduksi dengan bentukan serupa, cuman ada perbedaan di bagian warna. Ini ya, ini perbedaannya. Oke, teman-teman yang ingin melengkapi item ini, dan perlu saya informasikan itemnya ini walaupun sederhana seperti ini agak sulit di pasaran, teman-teman ya. Agak-agak sulit ya, apalagi kita harus mencari dengan dua versi yang ini, teman-teman ya. Bisa jadi teman-teman hanya menemukan satu versinya saja, tidak bisa menemukan versi yang kedua. Tapi itu bisa diakali dengan mencari di Jepang, teman-teman ya. Bisa minta bantuan teman-teman atau seller yang bisa mengorder item ini dari Jepang, cuman dengan harga yang mungkin ya di atas Indonesia, teman-teman ya. Karena itu ada ongkirnya, ada pajaknya nanti ya. Oke, nah ini untuk Goku Super Saiyan versi yang reguler, HG reguler dan HG SP, teman-teman.
Nih, bisa dilihatin di sini ya. Oke, itu. Jadi teman-teman nanti jangan sampai keliru untuk melengkapi ya. Kalau di rumah sudah punya bisa dicek termasuk yang mana, tinggal melengkapi yang mana ya. Atau teman-teman baru tahu sekarang bahwasannya item ini ada dua versi. Oke, yuk kembali ke Goku yang baru saja saya beli teman-temannya, Goku Super Saiya HG Gashapon SP rilisan tahun 2008. Ini saya taruh di sini teman-teman ya. Oke, ini nggak bisa berdiri dengan tanpa base. Oke, ini akan saya tunjukkan. Oke, ini Goku Super Saiya teman-teman ya. Goku Super Saiya dengan pose mengerang ya. Waktu dia mengeluarkan kekuatan pertama teman-teman ya. Ini rilisan di berbarengan dengan apa ya? Berbarengan dengan Android ini teman-teman ya. Berbarengan dengan Android. Jadi untuk seri yang SP8 ini ada Android 18, ada Android 17, Android 19, 20 dan juga berbarengan dengan Vegeta. Nanti mungkin akan saya videokan secara set teman-teman ya, set lengkapnya. Oke, ini bentukan dari Goku. Jadi figurnya ini lumayan bagus teman-teman ya. Ya tidak terlalu spesial, biasa-biasa aja dengan pose seperti ini Goku dengan pakaian seperti ini. Detailnya oke banget teman-teman ya, untuk detailnya di sini ya, dari celana, baju, muka bisa kelihatan di sini ya. Untuk muka di sini detailnya Goku mengerang dengan wajah ganas nih teman-teman ya. Untuk rambut ini dia agak mengkilap ya, warna kuning emasnya ini mengkilap ya, agak-agak glossy ya. Untuk bagian belakang, marking di bagian belakang nih teman-teman ya. Untuk yang seri-seri jadul, marking ada di bagian tubuh dari figur. Ini detailnya bagian belakang celana. Oke. Untuk tingginya, yuk kita ukur tingginya teman-teman ya. Tinggi dari seri HG ini rata-rata 7 ya. Coba kita ukur yang ini, apakah 7? Atau lebih, ini dengan rambutnya mencapai ke 8 teman-teman ya. 7 sampai 8. Jadi HG ini bisa mencapai 7 sampai juga 9 ya. Ini detailnya mantap dengan tinggi 8 cm. Untuk seri jadul ini proporsi tubuh dari figur ini proporsinya bagus banget. Jadi besar teman-temannya, beda dengan seri-seri yang sekarang ya. Untuk proporsinya bagus banget detailnya. Nih. Silakan buat teman-teman yang ingin melengkapi koleksinya, jangan sampai keliru untuk membeli seri yang dirilis dengan dua versi ini teman-teman ya. Untuk base-nya, nah, base-nya kita pasang, base-nya ini ada di bagian kiri ya. Kita pasang dulu. Oke, base sudah terpasang teman-teman ya. Ini kalau menggunakan base seperti ini ya. Jadi dia bisa berdiri normal atau tanpa base kita, sama saja teman-teman ya. Jadi ini mungkin keberatan di bagian kepala teman-teman ya, di bagian rambut nih ya. Jadi dia harus berdiri dengan base. Jadi buat teman-teman mungkin kalau menemukan item ini tanpa base ini bakal kesusahan. Tapi usahakan mungkin teman-teman yang mencari item ini harus beserta dengan base-nya. Karena figur ini tidak bisa berdiri normal tanpa menggunakan base, serupa seperti yang versi regulernya ini teman-teman ya. Dia juga nggak bisa berdiri normal tanpa menggunakan base. Jadi buat yang ingin beli ini wajib dilengkapi dengan base. Oke. Nah seperti ini teman-teman ya. Detail dari Goku Super Saiya seri SP rilisan tahun 2008. Dan untuk seri ini saya sudah komplit teman-teman ya. Ini untuk seri ini saya komplit ya, seri ke SP5 Dragon Ball HG ini saya sudah komplit. Nanti akan saya videokan seri komplitnya, di mana di situ ada Android 17, 18, 19, 20 dan juga ada Vegeta Super Saiya teman-teman. Nanti akan saya videokan biar sebagai koleksi dan informasi pada teman-teman yang suka dengan figur HG teman-teman ya. Oke, nah ini detailnya teman-teman ya.
Oke, ini figur ke-6 teman-teman ya. Figur ke-6 yang saya buka dari box besar yang saya buka kemarin. Oke teman-teman, begitu saja. Jangan lupa sebelum dimatikan, tekan tombol subscribe dan loncengnya teman-teman ya. Kita berteman di YouTube sambil berbagi informasi teman-teman yang suka figur. Oke teman-teman, begitu saja. Semoga saja videonya bisa memberikan informasi, hiburan, inspirasi, dan juga referensi buat teman-teman yang mencari item yang serupa. Sampai jumpa di video berikutnya. Bongkar paket dengan figur selanjutnya dari box yang kemarin ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.